TV. Tonton narkoba. Condong catur. Takone stare jam piro mau? Mantap, mantap, mantap. Marino maju terus. Wah, Semboto 2020. Konten Semboto 2020. Marino, Marino sebentar. Sebentar jenengan ke sini. Siap. Wah, badai tinggu. Tampilkan. Ya, alhamdulillah. Siap, sukses selalu. Walaupun kewer nanti bisa. Ini balai Tondong Catur. Ini ada di lautan Federal. Ratusan federal berkumpul di dalam balai kelurahan Tondong Catur. Menurut peserta sekitar 700 yang terdaftar, belum lagi nanti yang sebagai rombongan yang membiomi. Sangat luar biasa sekali, banyak sekali yang ikut tergabung dalam sepeda federal pada pagi hari ini. Oke, kita ya kenal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewa elok ya. Aku ada acara soalnya. Ini mohon perhatiannya kepada rekan-rekan semua untuk bisa masuk ke lokasi ataupun ke bawah tenda semuanya. Yang masih ada di luar, yang masih ada di jalan-jalan yang masuk pada pagi hari ini, acara jam 7 sudah diberangkatkan. Acara akan diberangkatkan jam 7 ya. Silakan untuk masuk ke lokasi ini untuk mendapatkan penjelasan dari panitia
agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Manfaatkan untuk bersama dan juga untuk bersama-sama ya, menjalin persaudaraan, menambah saudara, menambah teman, sawiji saklawase. Oke, nanti jam 7 kurang seperempat acara kita mulai, dan lokasi start kurang lebih nanti jam 7. Untuk jalan untuk masuk ke depan atau di bawah tenda di halaman Balai Desa Modern Ratu. Siap ikut. Dari Jogja? Solo, Pak. Oh, Solo. Wah, luar biasa. Semoga sukses nanti. Karena Bapak Lurah Bapak Rino Chandra Saji sudah siap waktu untuk kita mulai acara hari ini, kami mohon yang ada di pinggir jalan, yang masih ada di pinggir jalan, masuk ke lokasi ini. Wais. Yang di belakang, agak asik kita ya. Kami mohon juga pada pagi hari ini akan menempuh jarak 73 km sesuai dengan hari jadi pusat dan lokator yang ke-73, dan kita akan melewati 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, terdiri dari kota, kemudian juga kandidat pedesaan, kemudian perbukitan. Kita akan terakhir nanti finish di Tebing Breksi di Bangkondes di kawasan wisata Tebing Breksi. Pesertanya tadi dari mana saja? Pesertanya ini tercatat dari Tangerang, dari Solo, dari Sragen, dari Bojonegoro, dari Bekasi, dari Indramayu, dari Bumiayu, masih banyak lagi yang datang dari luar kota, dan dari Jogja ini juga sangat banyak sekali. Perlu disebutkan ini khusus, spesialnya adalah khusus federal, sepeda federal. Kenapa alasannya seperti yang tadi malam itu? Ya baik, bahwa Jalur Catur adalah rumah bagi pesepeda, dan saya sebagai kepala desa ingin tetap bahwa sepeda federal ini sepeda yang paling bersejarah dan tidak diproduksi lagi. Saat ini maka kita itu sejarah itu harus kita uri lagi. Kita ingin bahwa sepeda federal ini legendaris ya, ini bisa kita sebagai pariwisata, sebagai olahraga, sebagai silaturahim antar seluruh komunitas sangat dari tiga tujuan tadi. Oke, tegasnya Pak, bahwa semua peserta acara ini adalah pekerja federal. Ya, dan kami tegaskan lagi bahwa seluruh sepeda yang ada di sini adalah bermerek federal, ya, bukan merek yang lainnya.
penasaran ikuti perjalanan saya. Ya, yang penasaran ikuti perjalanan saya dari Channel Chat nanti finish ke tebing Fleksi Balkondes. Ya. Sekarang itu terus dikuasai penjenengan untuk kami di Fleksi Balkondes. Ya. Ikuti kami dari Condong Catur sampai finish di Kompleks Balkondes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita panjatkan puji dan syukur karena atas ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di tempat ini dari jauh, dari Sabang sampai Merauke, ya, bisa berkumpul di Balai Desa Condong Catur ini. Untuk itu patut kita syukuri bersama. Salam federal. Yeah. Biasanya gimana? Dia salam federal gitu ya. Oke, federal ataupun apapun salam Anda ya, itu tentu menjadi satu bahwa kita yang federal Indonesia bersatu dalam ya sedulur, sawiji sak seduluran sak lawase ya. Salam federal. Salam federal. Salam federal. Oke. Tanpa menyingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini. Ya, kita bersama-sama berdoa yang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam membaca Bismillah. Ya, untuk itu mari kita mulai acara kita buka dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk selanjutnya dan juga Bapak dari Goeser yang terutama khususnya di federal dan juga di Goeser di Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Lurah, Bapak Reno Chandra Sanaji, kami persilakan secepatnya. Selamat datang angkat tangannya. Salam federal nanti seduluran salawase gitu ya. Salam federal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita semua dipertemukan di Balai Desa Condong Catur dalam keadaan sehat walafiat. Betul? Yang kedua, kami atas nama Kepala Desa-Desa Condong Catur mengaturkan selamat datang kepada seluruh Goeser yang pada pagi hari ini dari seluruh kota-kota yang ada di Jawa hadir di Condong Catur untuk mengikuti Condong Catur Touring Sleman. Selamat dan kami sangat berterima kasih atas partisipasi dari seluruh komunitas yang ada di seluruh Jawa. Kemudian yang kedua, kegiatan Condong Catur Touring Sleman murni diadakan oleh dari Sumbawa 2020 bekerjasama dengan seluruh komunitas dan pemerintah Desa Condong Catur untuk bersama-sama. Yang pertama adalah kita untuk sepeda federal adalah sepeda yang tidak diproduksi lagi, maka dengan sepeda federal ini sejarah federal akan kita buktikan di Condong Catur ini, bisa kita kumpulkan dari seluruh Jawa dan berjumlah 650 sepeda. Kebetulan untuk federal semuanya yang ada di Jawa. Kemudian yang kedua, Kabupaten Sleman mempunyai beberapa ataupun banyak sekali objek wisata yang perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan sekalian. Mempunyai view yang sangat bagus yang nanti bisa kita nikmati bersama-sama. Mempunyai kontur dari daratan hingga bukit, nanti kita bisa naik sehidup semati untuk bersama-sama naik bukit Fleksi nonton berjamaah. Siap? Oke, ini bukan tes, artinya kita bersama-sama nikmati perjalanan kita 73 km sesuai dengan ulang tahun Condong Catur yang ke-73. Dengan silaturahim,
Jadi nanti saya dan teman-teman nanti mengunjungi komunitas semua yang ada di sini, siap? Siap. Ya, insya Allah kita akan berkunjung ke Bali di bulan Februari untuk tur bersama tim 10. Kita akan lewati tim-tim yang ada di DIY hingga ke Provinsi Bali. Nantikan kehadiran kami di bulan Februari. Ini yang terakhir, seperti pepatah, tiada gading yang tak retak. Maka maafkanlah kami serta seluruh panitia apabila pelaksanaan pagi hari ini nanti selesai ada kekurangannya, kami atas nama panitia dan kepala desa Jalan Catur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, mudah-mudahan perjalanan kita dari Jalan Catur hingga finish ke Balmondes Tebing Breksi nanti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, sekali lagi mari kita riakan jazil. Yang pertama adalah salam hidra seduluran salawase jombang satu untuk semua ya. Salam hidra. Dan yang terakhir nanti ada water station sebelum kita menaiki tebing Gunung Anjir. Pengisi Anjir, Anjir Bogor. Air mineral yang telah disediakan. Untuk perjalanan pagi ini kita ya ini kita. Iki ikut gue sapa anu? Ngengeng wae. Oh. Ndel, Mbah. Ya, Mbah. Masuk ke area bisa. Dengan bismillahirrahmanirrahim dipimpin oleh Bapak Reno Chandra Sanaji. Ya, kita mulai setar pada pagi hari ini. 5 4 3 2 1. Standar, Mas. Sekali lagi, ya, jangan sampai mendalui dari RC ataupun marshal yang ada di depan. Di setiap perempatan, pertigaan, ya, sudah ada teman-teman yang nanti akan menjaga. Kemudian di belakang masih ada ambulan, ya. Kemudian ada dari mobil BNN, ya, dari mobil BNN. Kemudian yang mengalami trauma, ya, sudah ada tim penyapu nanti untuk ya, dibetulkan sepedanya. Tim servis sudah ada. Patuhi peraturan selama perjalanan. Lampu merah tidak boleh dilanggar. Kita tertib. Kita tunjukkan bahwa federalis ini adalah Dweser yang tertib berlalu lintas. Jaga kekompakan dan juga jaga persaudaraan di antara kita sehingga perjalanan kita lancar.
lanjut. Ada door press yang luar biasa yang menanti di tepi Gresik. Untuk itu usahakan kita sampai ke tepi Gresik ya. Dan juga nanti ada juga checkpoint ya. Ada pembagian kaos dan juga nanti terutama untuk kupon undian ya. Untuk itu karena acaranya adalah acara federal ya, kita kasih bocoran sedikit. Nanti juga hadiahnya adalah sepeda federal ya. Sepeda federal yang sudah disiapkan panitia. Terima kasih, selamat jalan. Selamat mengikuti acara ini. Kita bertemu nanti sampai di tempat finish dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tidak ada arah melintang. Bapak dari mana, Pak? Dari Bojong. Bojong Kenyot. Dari mana, Pak? Dari Bojong. Dari Sumatera yang telah mengikuti atau berpartisipasi dalam acara ini. Dari Banten, luar biasa ya, dari ujung Pulau Jawa ya, dari Banten, Serang Banten. Federalis dari Banten, semoga bisa menikmati perjalanan di kota Jakarta ini. Yang akan membawa yang nama baik di Jakarta di Federal ataupun di dua-dua Federal seluruh Indonesia. Selamat jalan kepada federalis di Indonesia. Semoga sampai tujuan dengan selamat, tidak ada kekurangan apapun. Selamat jalan serta federalis. Sleman sudah banjir dan sebagian sudah berangkat pulang karena cuaca yang ekstrim, hujan dengan intensitas kencang. Gimana pulang? Oh ya.
Soto sembodo ya. Ya mohon maaf kondisi karena habis hujan deras disertai angin yang kencang, kondisi ibu yang menyiapkan makanan kelangka betul. Oke, tapi tetap sukses Semoto 2020. Mengakhiri BB campur banyu dan mengakhiri lebat hujan cocok ya kemana rendah. Biasa, semoga ada acara berikutnya. Ada kendala nggak Pak selama perjalanan? Kendalanya nggak ada, hanya karena saking kangennya sama teman-teman, saya baru ketemu, akhirnya begadang dan tanjakannya super lemas, ya. Hanya itu aja. Personilnya berapa Pak yang dibawa dari Bogor? Personilnya 10 personil. Oh 10 personil. 10 personil. Kedepannya dari acara ini mungkin Bogor. Kemungkinan kita berusaha, tapi kan sangat sulit karena anggarannya pasti luar biasa. Terima kasih Pak Reno sekali lagi bisa menghiburkan kita dengan semua fasilitas yang diberikan. Haus,
pendaftaran gratis, konsumsi, water station dan lain sebagainya, termasuk para apa sweeper ya, sweeper disediakan semua fasilitas sampai dari acara, sebelum acara kita disediakan pendopo untuk menginap dari luar kota sampai selesainya acara sekarang, luar biasa. Mau diperpanjang atau mau langsung balik? Kemungkinan masih mau main-main dulu, mau lihat tadi beberapa tempat yang hanya kita lewatin, kita akan ke sana lagi, kita coba foto-foto di sana, kita ambil. Karena tadi ngejar waktu, udah mendung, kebetulan juga hujan, akhirnya kita buru-buru ke atas. Ya, sama-sama. Kurang arus deh.